Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau kasih top 21 model lemari TV modern minimalis. Langsung saja, nomor yang pertama ada lemari TV jadi dan ada lemari hiasnya juga kanan kiri ya. Jadi ukuran total 320 x 50 x 200 cm. Untuk yang lemarinya ukuran 120 x 50 x 200 cm. Kemudian yang bagian tengah 150 x 50 x 50 cm. Ya, untuk yang kecil yang ini ukurannya 50 x 50, tingginya 2 meter. Jadi total ukurannya adalah, dan ini harganya Rp9.500.000. Kemudian langsung yang berlanjut ke nomor 2, ada set lemari TV hias juga. Jadi ada lemarinya juga buat buku dan buat hiasan lain juga, oke. Dengan ukuran 270 cm x 50 x 200 cm. Untuk harganya sendiri lemari TV ini dibanderol dengan harga Rp8.500.000. Oke, berlanjut yang ke nomor 3. Ada set lemari TV jadi modern. Nah, simpel sekali. Ada gantung di sebelah atas ukuran 2,5 meter x 50, tingginya 180 cm, dengan harga Rp7.500.000 saja dengan kaca salju ya. Jadi kemudian yang nomor 3, nomor 4 ada set lemari TV minimalis jadi lagi, modelnya kurang lebih sama, ukuran 270 cm x 50 x 180 cm, warna Dove natural kayu jadi. Kemudian harganya adalah Rp7.000.000. Kemudian lanjut ke nomor 5, ada set lemari TV jadi minimalis modern, yaitu kanan kiri simple warna natural Dove, ukuran 250 cm x 50 x 180 cm. Untuk harga set lemari TV minimalis ini adalah Rp7.500.000. Lanjut yang ke nomor 6, yang mau cat duko warna putih modern, ini saya kasih lemari TV cat duko ukuran 260 x 50 x 200 cm. Jadi untuk rumah-rumah modern sangat cocok sekali, bahannya tentu kayu jati dengan sistem finishing duko ya. Untuk harga Rp8.500.000. kemudian lanjut yang ke nomor 7, cat duko lagi, warna putih lagi, yaitu ini ada lemari di bagian atas ukuran 2 meter tinggi, lebar 50, tingginya juga 2 meter. Harganya adalah Rp10.500.000. tentu pemanfaatannya lebih banyak ya guys. Kemudian yang lanjut ke nomor 8, kembali lagi dengan warna natural khas kayu jati, lemari TV blok ini yang sangat cocok untuk rumah-rumah modern, ukuran 2,5 meter x 50, tingginya 200 cm, harganya Rp9.000.000. solid kayu jati, solid ya. Kemudian yang nomor 9, ada set lemari TV blok juga, ini ukurannya adalah 250 cm x 50 dengan tinggi 2 meter. Kemudian harganya adalah Rp9.000.000. Kemudian lanjut ke yang nomor 10, yang mau cat putih lagi modern minimalis, ada set lemari TV kanan kiri minimalis duko, ada kacanya juga ukuran 270 x 50, tingginya 180 cm, dengan harga Rp9.000.000. jangan heran ya kalau yang putih itu lebih mahal. Kemudian lanjut ke yang nomor 11, ada set lemari TV minimalis simple sekali, ukuran 250 x 50, tingginya 180, model gantung untuk yang TV-nya ya, jadi nanti digantung di freezer nempel di tembok. Untuk harganya sendiri adalah Rp6.500.000, semua belum ongkos kirim. Untuk yang nomor 12, saya kasih yang model modern lagi, cat putih simple sekali, model partisi seperti ini dengan ukuran 270 x 50, tingginya 2 meter. Ini bisa untuk hiasan yang sebelah partisinya ya, jadi
Untuk partisinya sendiri ukuran 70 x 50, tingginya 2 meter. Untuk yang bagian tengah 200 x 50 x 60 cm. Jadi untuk total adalah 270 x 50 x 2 meter. Harganya murah 7 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya nomor 13, saya kembali lagi ke warna natural, ada set lemari TV simple minimalis kayu jati. Untuk ukuran sendiri 2,5 meter x 50, tingginya 180 cm, dengan ukuran kabinet tengah 100 x 54 x 45, kabinet kiri 100 x 50 x 100 cm, dan kemudian yang tengah 1 meter, dengan harga Rp8.500.000. Langsung lanjut ke yang nomor 14, ada set lemari TV blok. Ya, ini yang suka dengan model blok, ukuran 2,5 meter x 50, tingginya 200 cm, dan dengan harga Rp9 juta, bahan full kayu jati solid. Kemudian nomor 15, ada yang mau dengan model modern, pemanfaatannya banyak, ada lemari TV hias kanan kiri, bisa totalnya ini 3 meter ukurannya. Kemudian banyak kayu jati, ukuran masing-masing 1 meter, jadi kabinet tengah kanan kiri itu masing-masing 1 meter ya. Untuk harganya sendiri adalah Rp11 juta, warnanya doff, ini modern sekali. Kemudian yang selanjutnya nomor 16 minimalis dengan warna putih, cat duko simple modern ya, jadi ukuran 250 x 50 x 2 meter, kayu jati cat duko, sistem finishingnya cat duko. Dan untuk lemari TV ini harganya Rp9.500.000. langsung lanjut ke yang nomor 17, ada set lemari TV jati simple ya, ini yang kayak di depan tadi, cuma berbeda dengan ukuran 270 x 50, tingginya 180 cm, bahannya kayu jati full ya, jadi full tanpa ada campuran kayu-kayu yang lain. Untuk finishingnya melamin doff, ini banyak dipakai rumah-rumah sekarang ya, kontemporer. Harganya adalah Rp9 juta. Kemudian lanjut ke yang nomor 18. Untuk yang nomor 18 ini saya kasih yang warna putih lagi, lemari TV modern kanan kiri dan tengah, ukuran total 260 x 50, tingginya 2 meter. Untuk bahannya tetap kita pakai kayu jati cat duko, sistem cat duko ya. Untuk harganya adalah Rp7.500.000, pemanfaatannya juga banyak. Kemudian yang nomor 18, ada set lemari TV cat duko lagi. Ini ada lemari di bagian kiri dan lemari bagian kanan ya, jadi yang mau pemanfaatannya banyak, ini bisa untuk hiasan. Kemudian ukuran yang bagian kiri 120 cm, ukuran bagian tengahnya adalah 2 meter sampai ke kanan, jadi total ukurannya adalah 320 x 50, tingginya 160 cm, harganya Rp9.500.000. Kemudian lanjut ke yang nomor 19, ada lemari TV blok gantung ya, jadi kalau yang depan tadi itu enggak gantung, kalau yang ini gantung full, bahan kayu jati solid. Untuk ukuran sendiri 2,5 meter, tingginya 180 cm. Untuk lemari TV gantung ini harganya adalah Rp8.500.000. lanjut ke yang nomor 20, ada set lemari TV gantung lagi. Ini tapi berbeda dengan model yang tadi, tapi tentu bahannya sama ya, bahannya kayu jati, ukurannya 2 meter, tingginya 180 cm. Kalau yang tadi kan 2,5 meter, harganya Rp8 juta. Kemudian yang terakhir, yang nomor 21, saya kasih ada set lemari TV duko kanan kiri minimalis, bahan kayu jati, dan tentunya sangat-sangat saya favorit ya, ukuran 260 x 50, tingginya 2 meter, ada kabinet di bagian atas, harganya Rp13 juta ya.
Jadi oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton channel ini. Semoga 21 ide lemari TV minimalis ini bisa memberikan Anda inspirasi untuk membeli dan memilih beberapa model lemari TV untuk rumah idaman Anda dengan ukuran dan warna yang bisa disesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.